karena permasalahan sedang hangat di mana Allah di arush? bagaimana memahaminya dan sebagainya itu semua punya keyakinan Allah itu mujidul wujud Allah yang paling tinggi tidak sama dengan makhluk karena kaidah dalam ilmu tauhid ketika akan memahami Allah harus ada kaidah tanzihun min sifatil makhluk Allah mesti dibebaskan dari sifat-sifat makhluk dibebaskan dari sifat-sifat makhluk tidak boleh sama sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk itu artinya ketuhanan sifat uluhiyah Allah itu hilang di situ Makanya kita menolak misalnya, misal, misal, ya maaf, Tuhan lebih daripada satu. Karena yang lebih daripada satu sifat makhluk. Makhluk itu dilahirkan dan melahirkan. Sedangkan sifat Allah mesti beda dengan makhluk. Lam yalid walam yulad. Jadi ketika ada yang mengakui Tuhan Tuhannya sempat dilahirkan atau lebih daripada satu, kita tolak karena itu sifat makhluk. Apalagi yang lebih lemah daripada makhluk. Misal, baik Tuhan berwujud manusia, mesti pada perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Bisa Tuhannya jadi patung. Patung aja dibuat manusia. Patung lebih lemah daripada manusia. Bagaimana mau dijadikan sebagai Tuhan? Anda yang bikin, Anda yang nyembah. Lalu bagaimana di sini? Lemah sifatnya di situ. Karena itu ketika beda sifat dengan makhluk, itulah yang disebut dengan khalik. Itu yang disebut dengan khalik. Di antara sifatnya apa? Nih, karena makhluk itu menempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sekalipun dikatakan itu, tapi tetap jangan dipahami sebagai sifat makhluk. Bisa kita ambil dari pendapat yang sangat populer. Sekarang ada dua pertentangan. Asal keduanya itu bagus. Dari sini misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ke atasnya, ketika mengatakan ya misalnya Allah alal Allah beristiwa di atas arasnya. Apakah mengatakan kemudian bertempat? Lihat baik-baik. Beliau katakan ini ada makhluk di bawah di bumi, di atas ada makhluk di langit, atas paling tinggi makhluk tertingginya aras dan di atas makhluk itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Di, dipahami uluwun, one, oleh untuk tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Jadi mengatakan Allah tinggi di atas makhluknya. Persis sama Al-Ash'ari mengatakan Allah tidak menempat. Allahu kana walam yakun lahu makan. Tidak ada tempat karena yang butuh tempat itu makhluk. Sebetulnya dua-duanya bersamaan, punya irisan yang sama. Salafus soleh punya kesamaan dalam kesimpulan. Nah, hanya terjadi kasus-kasus kemudian. Entah siapa yang mengembuskan tiba-tiba. Oh, ini rame, ini rame, ini muncul, ini muncul sampai mengatakan ini mujassim ini bukan ada perbedaan teman-teman sekalian salah satunya apa dia ada di kemudian hari hadis-hadis yang kalimatnya sangat sensitif ayat-ayat Quran yang tidak dipahami dengan kalimat biasa makanya kemudian di sini ada beda cara pandang yang ini umumnya jangan ditakwilkan sudah tempatkan seperti ayatnya saja begitu hadisnya demikian begitu contoh misal yadullahi fawqa aydihim tangan Allah atas yang lainnya. Apa kalimat yad di situ? Sudah. Yad itu yad dipahami maknanya dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana cara memahami dilekatkan pada Allah jangan dipahami oleh kita. Dicukup ayatnya seperti itu, yakini dan pahami demikian. Selesai. Dia tidak menafsirkan dengan tangan supaya tidak digambarkan tangannya makhluk dan sebagainya. Cukupkan sebagaimana pemahaman ayatnya. Allahu ma'lumun, Allahu ma'rufun, Allah dikenal, diketahui. Wasu'alu anha bid'atun. Bertanya tentang bagaimana? Kaif? Di situ memunculkan persoalan yang serius sehingga menghadirkan bidah akidah dalam kehidupan. Nah, ada persoalan lain ketika disebutkan, dia bertanya bagaimana? Contoh, saya pernah menyampaikan hadis ini, "Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa ta Allah Subhanahu taala terjemahan tekstual, turun Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa ta fi akhir min al-lail Diterjemahkan tekstual Allah turun ke langit dunia setiap di sepertiga malam. Turun. Tiba-tiba ada yang memahami begini. Ustaz kalau turun, apakah turun dengan sifatnya atau dengan zatnya? Kalau turun dengan zatnya, bagaimana memahaminya? Misal Ustaz, Ustaz tinggal di Jakarta. Ini ada yang di Papua. Papua dengan Jakarta kan bedanya dua jam Ustaz. Ketika Allah turun di Papua, artinya di Jakarta kan belum subuh. Belum masuk waktu itu. Berarti Allah nggak turun di Jakarta Ustaz. Ketika kemudian waktu Jakarta muncul sepertiga malam, Papua sudah lewat Ustaz. Berarti Allah nggak ada di Papua. Bagaimana cara memahaminya? Nah, solusi yang pertama yang ini mengatakan kamu jangan samakan dengan sifat makhluk, jangan samakan turun ya turun, tapi atas atas sifatnya Allah subhanahu wa taala. Yang ini al ah, pada orang seperti ini itu mesti bantu pemahamannya, karena orang ini selalu menggambarkan visualisasi bahaya kalau tergambarkan, maka berikan solusi jika ada kalimat-kalimat seperti itu takwilkan, takwilkan itu dibawa kepada makna hakikatnya, hakikat yang dimaksudkan inti persoalan di hadis itu itu yang disampaikan. Contoh, inti hadis tadi apa? Inti hadisnya adalah Allah menurunkan tiga hal. Berupa rahmatnya. Dari rahmat itu, Allah turunkan tiga jenis. Satu, mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Awas, hati-hati. Yang kedua, memberikan permintaan setiap yang dimohonkan. Yang ketiga, memberi ampunan setiap yang memohon ampun. Sehingga ditafsirkanlah kalimatnya Allah menurunkan rahmatnya supaya tidak gambarkan di benaknya itu bagaimana Allah turun dan sebagainya. Inilah metode tawil untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman supaya tidak ada menyatu dengan tempat dan dengan jasad. Ada yang menolak, nggak bisa, nggak boleh ditawilkan, harus begini-begini. Antum nggak mungkin memahami seperti itu karena ada ayat-ayat yang ketika tidak dipahami dengan itu nggak bisa. Misal, Nasullaha fanasyahum. Mereka lupa dengan Allah, Allah pun lupa dengan mereka. Bagaimana antum bisa menisbatkan sifat lupa dengan Allah? Allah lupa dengan mereka. Apakah Allah punya sifat lupa? Oh jangan dipahami begitu, serahkan kepada Allah. Oh Masya Allah, bagaimana menyerahkan kepada Allah? Allah mesti bebas dari sifat lupa. Makanya diterjemahkan dengan terjemah. Tak Apa terjemahnya? Allah mengabaikan mereka, mencampakkan mereka. Bukan berarti lupa. Karena mereka tidak ingat Allah diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita maafkan sifat lupa dari Allah, menerjemahkan dengan kalimat yang senilai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di asalnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Tidak ada kaitan dengan kalimat-kalimat yang muncul perdebatkan sekarang. Karena itu saya sarankan pada Anda, kalau ada perdebatan-perdebatan di kalangan hal yang tidak membuat kita lebih taat, hanya membuat kita kemudian ramai saja, komentar ini, komentar itu, sampai sunggokong di bawah-bawah, sampai awan di bawah macam-macam di bawah-bawah, dia pun belum tentu paham tentang itu. Ya, nah, makanya saran saya, lebih baik tepikan hal demikian. Kemudian kalau ada ulama berpendapat, lihat ulamanya, kemudian setelah itu uh, sikapi dengan baik, hormati, husudzan dulu. Jadi kalau ada ahli ilmu berpendapat, jangan kemudian antum, mohon maaf ya. Mohon maaf, jangan antipati dulu. Dengarkan dulu, bandingkan dulu, sepakat ambil, tidak sepakat tinggalkan. Itu paling gampang. Ngapain nanti mencela orang lain? Gak ada kerjaan di situ. Gak ada kerjaan. Mencela itu gak pernah diajarkan. Lihat, tunjukkan pada saya dari Quran mana ayat yang membolehkan mencela sama muslim. Apalagi mencela ulama. Gak ada. Jadi kalau anda gak sepakat, cukup tinggalkan cari yang lebih kuat. Selesai persoalan. Ah, ini mencela ini, ini mencela itu. Nggak akan pernah selesai persoalan dia. Jelas ya? Ah, maka saya tegaskan di akhir, tidak boleh tidak saya perkenankan ada satu orang pun belajar dengan saya kemudian mencela orang lain saya tidak pernah mengajarkan antum untuk mencela orang lain ambil pendapat yang baik kalau sesuai dengan ukuran tadi tidak sepakat Anda tinggalkan silakan tunjukkan pada saya kapan saya mengajarkan Anda mencela orang lain karena itu kalau ada seorang belajar dengan saya dan dia terbiasa mencela orang saya berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari keterangan pernah mengajarkannya ya, jadi teman-teman sekalian mari kita berubah cara pandang kita berubah dengan lebih baik. Kalau seperti ini, kita akan beribadah dengan tenang. Tenang sekali kita. Ambil referensinya, baik kita ambil. Tidak baik kita tinggalkan. Dan jalin ukhwah di antara kita. Perbedaan pendapat jangan sampai menyebabkan kita tidak bisa duduk bersama dan sambil minum teh bersama. Allahu Akbar walillahilham. Samiallahu liman hamida. Assalamualaikum. Sampai di akhirnya. Alhamdulillah. Dan itu indah. Beda pendapat di gula aja enak. Yang satu nggak pakai gula, yang satu pakai gula sama-sama minum. Akhi, berapa gulanya? Ah, jangan banyak-banyak lah. Yang penting jangan terlampau manis, yang penting setia. Oh, Masya Allah, enak. Saya nyaman, minum, catat tuh, bikin status. Ya, luar biasa. Gak ada masalah. Jadi tetap teman-teman sekalian, kopi pahit ada yang minum. Kopi manis ada yang minum. Tengah-tengah ada yang minum. Semuanya minum kopi. Selesai masalah. Kadang-kadang kita memang tidak adil. Ya, begitu enak dipuji kopinya. Begitu bermasalah, yang salahin gulanya. Silakan cek teh enak dipuji tehnya enak nih teh, masya Allah. Kopi enak dipuji kopinya enak nih kopi. Susu nyaman manis nih susu susunya. Begitu kena penyakit gula gula yang salah. Masya Allah. Tapi ya paham sampai sini?